Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Egan. Jalur lintas Sumatera di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tertutup kabut asap pekat, akibatnya arus lalu lintas macet sepanjang 5 km. Sejumlah pengendara menghidupkan lampu untuk melintas di kawasan jalur lintas Sumatera karena jarak panjang yang hanya berjarak 1 meter. Kabut asap pekat ini sudah terjadi selama 1 pekan. Berdasarkan data BMKG, Sultan Mahmud Badaruddin II saat ini ada 104 titik api di Sumatera Selatan. PLT Bupati Ogan Ilir, Yulizar Dinoto, mengatakan pemerintah kabupaten sudah berusaha melakukan pemadaman melalui darat. Namun pihaknya akan meminta bantuan TNI dan polisi kehutanan. Tetap saja fokus masalah operasi udara, OPI, OI, plus darat. Dan dalam waktu dekat ini kami akan minta bantuan melibatkan TNI Polri karena sudah